Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Peter Virya. Kali ini saya bermain suatu game bernama Sausage Man. Nah, game ini ada bertema Battle Royale. Jadi kalian lihat dari tampilannya pun sudah kita tahu kalau dia ini Battle Royale. Nah, kita akan memberitahukan mode-modenya dulu. Modenya itu banyak macam. Ini ada Classic Party. Classic Party itu bisa naikin rank kalian. Ada peta random, itu adalah isinya Battle Island dengan Rainbow. Nah, kalau menurut aku kebanyakan orang di sini kebanyakan selalu pilih Rainbow Island. Gak tahu kenapa, tapi lebih banyak orang main di Rainbow Island. Tapi kerugiannya kalau di peta random ini kalian tidak bisa solo dengan duet, jadi pasti 4 orang karena dia random biar cepat. Nah, beda cerita dengan Battle Island dengan Rainbow, kalian bisa solo ataupun duet. Nah, dia itu ada arcade party. Arcade partinya ini selalu ganti tiap harinya, ya, tiap hari selalu ganti. Dan setiap kali dia keluari yang baru, kalian tekan, kalian bisa mendapatkan suatu XP begitu. Ini seperti trainingnya. Dan kita kasih lihat shopnya. Nah, ini adalah shopnya yang ada di sini. Kalian bisa klaim tiap hari candy. Candy ini adalah cash di sini, mata uangnya. Jadi saranku tiap hari kalian rajin-rajin online untuk klaim. Nah, untuk kalian yang mau gacha, saran aku worth it sekali. Kalau kalian lihat 10 buah itu pasti mendapatkan satu epic dan satu legend. Tapi kalian tidak mungkin mendapatkan item yang sama. Jadi kalau kalian rajin-rajin gacha nih, kalian bisa full, pasti dapat nih semuanya. Pasti bisa dapat semuanya. Karena dia tidak bakal sama. Tapi untuk kalian free player, saran aku sih kalian kumpulkan kunci-kunci ini. Jangan dibuka, kalau ini kan cuma 60 nih satu kali. Saran aku jangan buka dulu. Tunggu aja jadi 540 biar bisa kali 10. Kalau kali 10 kan kalian bisa dapat legendnya satu ataupun epicnya satu, tergantung koin kalian. Nah, seperti biasa gamenya ada battle pass. Ini rank ini battle pass. Battle passnya ya berupa skin-skin yang limited. Ranknya, untuk kalian mau tahu ranknya apa itu? Ranknya itu paling besar adalah Finance. Ini adalah paling besar. Aku lagi OTW ke gold. Dan kayaknya aku akan usai di kali season 1 ini aku bisa 4000. Jadi kita akan push untuk ke rank yang paling tinggi. Mungkin aku bakal tiap hari atau dua hari sekali live streaming game ini untuk kita bisa untuk naikin ranknya 4000 bersama-sama. Jadi untuk kalian yang mau ikutan, kalian bisa nanti pantau-pantau channelku malam, biasa jam 7 atau jam 8 aku akan live streaming game ini untuk kita seru-seruan aja sih. Nah, untuk tampilan gamenya aku akan bermain modenya random, apakah Battle Island atau Rainbow Island. Nah, aku akan tampilkan cuplikan aku bermain sendiri atau dengan kawan. Aku akan record setelah ini. Tadi kosong. Pemain app ya bang? Apa? Ya pemain app. Ini main klasik. Mana aja yang patah aja. Ini naga pentin nih. Nah.
Bisa dah. Along the way, melodies we haven't played. Sumpah apa ini, Nyir? Ya, Bu. Di mana? Jangan. Oh, itu satu. Enak banget ya, bisa nembak guys. Udah tema-tema mati lagi dong. Masih ke pemain nap-nap. Masuk John dulu kah kita? Ada naga tuh. Ingat peluru, ingat peluru. Biarin aja dulu. Tahu sakit. Aduh, mati ya deh. Marking target location. Marking target location. Aduh, sini. Yes.
Untung bukan auto aim, cok. Gue ratain. Enggak ada apa aja bikin aja. Eh, di belakangnya ada orang nih. Kevin tau, kena mulu. Tebang, bantu bang. Jangan dulu. Musuhnya yang tadi yang nama ini stick kita. Kita di seberang ya. Mau kuap anjir. Siap-siap ya. Dia majuin, dia majuin. Gak bisa main gue anjir. Wah, nangis nangis. Kan gue nangis dulu. Yeah, chicken kita. Jin. Wes, aduh, enggak tahu gua. Thank you, thank you. Aku cuma main ranked. Untuk kalian yang suka dengan game ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bye-bye.